Halo, jumpa lagi bersama saya di channelnya Ibtahuddin. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena di channel ini kita akan membahas sebuah tutorial atau trik-trik terkait dengan pembuatan video atau yang lainnya ya, yang berkaitan dengan PowerPoint, desain grafis. Di sini kita akan dibahas di channel Ibtahuddin. Terima kasih yang udah komen, yang udah subscribe. Terus semoga channel ini bermanfaat. Silahkan untuk dibagikan ya ke teman-temannya yang lagi membutuhkan tutorial. Di sini saya cara membuat video ucapan, cara mengganti foto cepat, nih banyak lagi ya tutorialnya. Di sini akan banyak banget. Ini sementara ini saya akan spesial untuk pembuatan video trik di PowerPoint. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang sebuah timeline ya, timeline. Jadi saya udah mencari referensi tentang timeline itu sendiri apa. Oke. Membuat timeline yang menarik ya di PowerPoint. Jadi sebelum memulainya, mungkin saya jelasin dulu nih pengertian timeline itu. Saya udah cari pengaturan durasi sebuah scan atau sejumlah frame pada suatu scan. Jadi apa ya, untuk mengatur time pada gambar atau tag di sini nih. Pengertiannya kurang lebih begitulah ya. Mungkin saya lebih pahamnya praktik, tapi untuk pengertiannya begini nih. Ini saya dapat dari sebuah website juga tadi. Saya browsing. Jadi timeline dapat digunakan untuk mengatur dan menggabungkan animasi pada berbagai tag atau gambar. Jadi emang fungsi timeline ini untuk mengatur durasi pada efek animasi, terutama pada PowerPoint. Kalau di PowerPoint itu berbeda ya, namanya animasi pen. Nah, pada animasi pen ini yang apa namanya membuat lebih menarik. Jadi kali ini saya akan membahas secara detail tentang animasi pen atau penggunaan animasi pen supaya lebih menarik, lebih panjang, lebih enak, simple digunakan. Jadi begini ya, langsung aja check out. Tapi jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke, langsung aja. Saya udah buka PowerPoint ini. Langsung saya lari ke animasi. Pada animasi ini ada animasi pen. Nih, biasanya standarnya ini udah saya rubah nih, panjang seperti ini. Oke, saya buatkan. Ini saya buatkan animasi juga nih, udah ada animasi. Oke, saya tambahkan animasi lagi, mungkin spin atau terus apa lagi ya? Jangan spin kali ya. Ini aja nih, gitu. Terus lagi fade. Jadi kalau membuat animasi itu begini ya, tapi saya sebetulnya bukan menjelaskan cara membuat animasi. Minimal ada tiga ini kalau membuat animasi itu, ada extrude, terus emphasis, sama exitnya. Minimal ada itu ya, biar lebih keren gitu. Nah, mungkin di PowerPoint teman-teman animasinya apa namanya, animasi pennya ada di sebelah sini ya. Timingnya di sebelah sini, caranya tinggal digeser doang kok. Mau ditaruh atas, taruh ke samping gitu, taruh ke samping sini, atau taruh ke samping sini gitu kan. Tinggal kita geser doang sih sebetulnya itu. Nah, di sini nah kan enak. Kalau di sini agak lebih kurang enak sih. Di sini kalau standarnya bisa teman-teman itu di PowerPointnya masih seperti ini. Nah, untuk merubahnya di bawah lebih panjang, lebih enak, itu biar sama kayak apa, editing video kayak After Effects dan lain-lain. Mungkin tarik aja nih, kalau udah seperti itu tinggal tarik aja.
Ini ada begini ya, pada teksnya aja nih, animasi pen, tarik ke bawah gitu. Ah, tarik ke bawah sini. Oke. Enak kan? Nah, kenapa enak? Gini nih, saya akan praktikkan dikit ya. Nah, kalau kita udah buat tambahkan animasi, itu kita klik aja sini. Terus kalau enggak di sini start with previews. Jadi di sini per ini nih kalau kita lihat satu ini ya, durasinya 1 second ya, 1 second gitu kan di sini. Jadi kalau kita mau lihatnya lebih panjang lagi, kita di sini ada efek nih, ada efek zoom in, zoom out. Fungsinya apa sih zoom in, zoom out itu? Ini fungsinya nih. Zoom itu kita zoom in, jadi lebih enak tuh ngelihatnya tuh. Jadi kalau kita membuat video, tinggal kita geser doang begini, misalkan begitu. Terus kalau misalkan efeknya kita tambah lagi, timingnya kita tambah lagi sampai keseluruhan slide. Nah ini kita buat gesernya enak, kita gesernya nih gitu. Nah, zoom out kita kecilkan lagi. Itu ya teman-teman fungsinya. Jadi mempermudah ya. Biasanya saya itu menggunakan di 4,5 ya, biasanya 4,5. Jadi begini nih. Ini bisa, misalkan saya ganti efeknya yang ini aja nih, yang lebih muter gitu. Ganti efek misalkan nih spine. Tuh spine gitu kan, cek. Nah, kayak gitu kan. Atau yang ini kita buat nih efeknya pada ini, misalkan saya buat ini kita buat. Pertama kita buat efek spine, terus lagi tambahkan lagi efek ini spine juga lagi semua. Terus lagi saya tambahkan lagi efek outnya ya. Outnya saya pakai ini aja nih, sama span juga, jadi semua span. Nah, kalau udah kayak gini kan enak tuh, jadi ngelihatnya lebih santai, lebih keren pokoknya. Ini kita nolin aja di sini, kita nolin di sini, kita buat 0,5 semua ya di sini. 0,5 ini, 0,5 cepatnya gitu. Jadi ini kita buat efek ini smooth, starnya juga lebih smooth juga. Terus auto receiver, tambah lagi revert and slide gitu kan. Jadi setelah ini dibuat seperti ini, kita buat nih efeknya jangan terlalu segini aja nih. Nah, kalau ini kesini, kita lihat nih. Oh, sorry. Jadi kalau ini dia arahnya kemana sih? Ini sama yang ini. Nah, oke, dua ini ya. Dua ini arahnya ke sana, kita putar. Oh, begitu dia arahnya. Jadi kita turunin nih frame juga enggak terlalu tiga empat, kita rubah menjadi jangan terlalu gede-gede. 15 ini cukup kayaknya, sepertinya 15 cukup. Kita rubah ada efek pergerakannya yang lebih enak dilihat ya. Ya jadi itu ya, jadi gampang kita ngatur framenya seperti ini. Kalau kita mau kecilin juga bisa. Jadi kenapa panjang itu lebih enak kita tarik-tarik begini gitu ya, lebih enak tuh nariknya. Jadi kalau mau misalkan di dalamnya video, framenya udah apa, timingnya udah sampai panjang banget tuh, sampai 12 menit misalkan, 12 menit atau 7 menit atau 9 menit,
gunakan aja pakai second ini, kita pakai zoom out tuh kan, zoom out, jadi kita bisa chill. Besok-besok ya saya mau buatkan bagaimana cara memasukkan video, cara mengatur video, efek lainnya di sebuah PowerPoint dengan efek ini. Nih, kalau kita play lebih cepat. Ya. Gitu. Pergi deh. Jadi begitu. Lebih enak, lebih simpel. Jadi mengaturnya lebih enak. Jadi begitu ya cara membuat video animasi sebetulnya kalau di PowerPoint. Tuh. Lebih enak kan itunya, karena di sini nih lebih enak kita ngaturnya. Kalau misalkan di sini kan agak susah tuh, kalau misalkan di samping gini agak susah tuh, sekennya agak terlalu kecil, jadi panjangnya enggak, kurang bagus gitu. Kalau di bawah lebih enak gitu ya. Yes. Nah, pindah ke bawah sudah ya. Jadi gitu ya, saya pengen ngasih tahu tuh cara mengatur ini aja sih, animasi pen, karena ini buat timing ya, membuat video itu penting banget ini ya. Mungkin itu aja, terima kasih, jangan lupa subscribe, nantikan video saya selanjutnya, karena saya akan tiap hari insya Allah semampu saya akan membuatkan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat teman-teman belajar di channelnya Ibtahuddin. Biar tambah saya menambah saya semangat, silakan subscribe, share bila teman-temannya butuh dan bermanfaat. Bila ada request silakan di kolom komentar, nanti saya akan buatkan tutorialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses dari saya Ibtahuddin.